Sebuah rangkaian listrik terdiri atas sebuah sumber tegangan V dan sebuah hambatan R, sehingga arus yang mengalir pada R adalah I. Oke, jadi ada hambatan, ada sumber tegangan, ada arus. Salah satu cara untuk mengurangi arus yang mengalir pada R tadi menjadi setengahnya adalah dengan memasang hambatan lain besarnya R secara paralel dengan hambatan tersebut, dan sumber tegangan diturunkan menjadi V per 2. Wah, nampaknya rumit ya, sabar saja. Sebab, arus yang mengalir pada masing-masing hambatan dalam susunan hambatan paralel berbanding terbalik dengan nilai masing-masing hambatan. Pernyataan yang kedua tidak kalah rumitnya. Pelan-pelan, intinya berarti ada dua kasus awalnya. Ada dua kasus. Untuk menganalisisnya, ingat-ingat materi berikut. Pertama, hukum Ohm. V, tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Berikutnya, hukum satu Kirchhoff. Total arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar. Satu lagi, hukum dua Kirchhoff. Total GGL atau gaya gerak listrik ditambah total arus kali hambatan untuk sebuah loop, nilainya pasti 0. Ingat, untuk loop. Yuk, kita analisis. Ada tegangan, berarti kita anggap ada baterai, ada hambatan, ada arusnya. Diagramnya kira-kira seperti ini. Ada V, GGL-nya disebutkan di soal. Hambatannya R, kata soal. Ada arus, kita anggap arusnya demikian. Kita beri lambang I1. Kita beri label sudut-sudutnya A, B, C, D. Untuk mengurangi arus, katanya akan disusun rangkaian yang kedua. Dipasang hambatan lain secara paralel. Dan tegangannya juga diubah. Jadi diagramnya seperti ini. Ada dua hambatan, besarnya sama dan disusun paralel. Sementara baterainya tegangannya diturunkan. Yang tadinya V, sekarang 0,5V atau V per 2. Kalau ada susunan paralel, arus utama pasti akan terpecah di percabangan. Kita beri lambang misalkan I2 arus utamanya, sementara arus cabangnya I3 dan I4. Kita beri label juga sudut-sudutnya. Oke, jalur paralel ini kita pisahkan, beri label juga. Sip, yuk analisis. Kita menggunakan hukum dua Kirchhoff untuk menganalisis loop A, B, C, D, A. Jadi gerakannya searah jarum jam ya. Nah, kenapa kok V-nya negatif? Karena untuk loop yang kita gunakan tadi, kutub yang pertama kita temui adalah kutub negatif. Kenapa kok I1-nya positif? Karena arah I1 mengikuti arah loop. Oke, pindah ruas sedikit, didapat I1 sama dengan V per R. Oke, simpan saja. Lalu kita gunakan hukum 1 Kirchhoff untuk menganalisis rangkaian yang kedua. Arus utamanya kan I2, terpecah menjadi I3 dan I4. Jadi, berlaku rumusan berikut. Oke, berikutnya, gunakan hukum 2 Kirchhoff untuk menganalisis loop. Wah, hati-hati, agak ribet. A, B, C, E, G, H, A. Berarti kita melewati jalur paralel yang atas ya. Apakah harus yang atas? Tidak. Boleh juga kita pakai yang bawah. Kita pakai saja yang atas dulu. Oke, didapat hubungan seperti ini. Kenapa kok V-nya lagi-lagi negatif? Ya karena kalau kita mengikuti loop yang diberikan, yang ditemui adalah kutub negatif dulu. I3 positif. Oke, I3 mengikuti arah loop. Mana I2? I2 tidak terlibat karena I2 arus utama tidak melewati R, tidak melewati hambatan. Pindah ruas sedikit, didapat rumusan berikut. Nah, padahal tadi V per R sama dengan apa? V per R kan sama dengan I1. Oke, jadi pernyataan nomor 1 benar. Arus yang melewati R menjadi separuh dari arus semula. Sip. Pernyataan yang kedua, arus yang mengalir
pada susunan paralel berbanding terbalik dengan hambatan. Oke, kita periksa. Konsepnya adalah kalau yang ditinjau adalah susunan paralel, maka beda potensial atau tegangan ujung-ujungnya, ujung-ujung susunan paralel sama. Itu kuncinya. Tegangan ujung-ujung susunan paralel sama. Kita tinjau ujung CE dengan ujung DF. Jabarkan saja V mengikuti hukum Ohm. Oke. Diberi indeks yang sesuai. Pindah ruas sedikit sehingga didapat perbandingan I dengan perbandingan R. Lihat saja indeksnya. Jadi perbandingan arus memang berbanding terbalik dengan perbandingan hambatan. Jadi pernyataan nomor 2 juga benar, tapi tidak ada hubungan dengan yang pertama. Jawabannya benar-benar B.